Okay guys, assalamualaikum. Kali ini saya mau nunjukin nih box aksesoris yang bisa dilipat jadi meja ya. Ini versi 2. Versi 2-nya itu bedanya dia ada laci ya, laci di bawah laptop itu ada laci untuk bikin mic ya. Coba kita langsung bongkar aja. Ini kemarin kita bikin buat pesanan orang Jakarta, guys. Kita buka ini bagian belakangnya. Mau. Oke, bagian belakangnya. Terus bagian depannya kita buka kuncinya. Terus kita pasang ya, ini untuk pengaitnya. Bisa di zoom di sini, guys. Pengaitnya kita menggunakan engsel lepas ya. Jadi tinggal dikaitkan gini. Nah, ini untuk pengaitan mejanya. Nah, gak kuat ini. Ini kuat banget jadi meja. Nah, versi 2-nya. Jadi di bawah laptop ya, di bawah laptop ini kita buatkan laci. Lacinya pakai double rail. Nah, ini untuk tempat-tempat mic ya. Ini pakai double rail. Jadi full HPL ya, ini semuanya HPL. Ini versi 2-nya. Jadi penampakannya selain ada ini, terus kita masukkan di sini buat aksesorisnya. Masih yang lama aksesorisnya ya, guys. Hanya kita tambahin ini untuk mic wireless-nya di atas. Sennheiser 5300. Terus panel, terus mixer dan power. Penampakannya begitu kalau sudah jadi. Nah, itu ya. Oke, jadi ini untuk box aksesoris dengan meja versi 2. Nanti kita akan bahas ya guys, untuk video selanjutnya kita akan bahas gimana caranya ngoperasiin ini mixer digital ya. Itu request dari yang pada komen ya. Nanti kita bahas gimana cara setting di mixer digital Midas 18. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.